الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا حبيبنا شفيعنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أما بعد، قال مسلم رحمه الله تعالى: وأدم ونفع في أمور في دارين آمين. أما تعلمين يا فاطمة تدعك engkau tahu يا فاطمة أن رضا زوجي من رضا الله تعالى، bahwa ridho suami itu adalah adalah daripada ridho Allah. Ini masih kita cerita tentang Sayyidah Fatimah. Beliau menangis sedih, ya mungkin karena capek ingin bikin gandum, maksudnya ingin mengolah gandumnya biar bisa dibuat makan. Beliau nangis kepada ayahandanya. Ya, mungkin ini baru menikah, capek, mengadu kepada bapaknya, kepada ayahandanya. Namun ayahandanya adalah seorang yang mulia. Jadi bukan malah dibelain anaknya, bukan. Akan tetapi diajarkan yang benar kepada anaknya, yang sebagaimana mestinya. Walaupun memang itu adalah kewajiban seorang suami, tapi hendaknya seorang istri dapat bekerja sama kepada suaminya. Suaminya capek mencari uang, maka istri bantuin, masukin, masakin makanan, jagain anak, cuciin pakaian, masakin beras dan lain sebagainya. Ini dialami oleh Sayyidah Fatimah. Ya. Beliau sedih, mungkin capek, ya, belum terbiasa ngadu kepada ayahandanya. Namun ayahandanya adalah seorang yang luar biasa, seorang yang mulia. Jadi yang keluar dari mulut mulia beliau adalah nasihat yang bernilai untuk putrinya. Beliau mengatakan, ya anna amma ta'lamina ya Fatimatu, tidakkah engkau mengetahui, apakah tidak engkau tahu ya Fatimah, bukankah engkau tahu ya Fatimah, anna ridallah, anna ridha zawji, bahwa ridha suami itu min ridha Allah Ta'ala, adalah daripada ridha Allah Ta'ala. Wasukhtahu, dan murkanya min sukhtillahi ta'ala, daripada murka Allah Ta'ala. Murkanya suami, murkanya Allah. Ya, sepanjang tidak bertentangan dengan agama. Ya Fatimah tuwai Fatimah, iza hamalatil mar'atu bil janini fi batniha, apabila seorang perempuan menghamilkan sebuah janin yang ada di dalam perutnya, istaghfarat lahal malaikatu, maka memintakan ampun untuknya oleh malaikat. Malaikat mintakan ampun. Jadi kalau seorang perempuan hamil, malaikat mintain ampun buatnya. Jadi orang yang hamil, ya, boleh jadi dosanya habis tuh.
dimintakan ampun oleh malaikat. Wa kata wallahu la kulla yaumin alfa hasanatin. Dan Allah Ta'ala tuliskan untuk perempuan yang hamil setiap hari 1000 kebaikan. Subhanallah. Kan hamil capek, kemana-mana dibawa, mau ke pasar dibawa, buang hajat kecil, hajat besar dibawa, mau tidur dibawa, mau jalan dibawa, mau kemana aja dibawa. Dalam keadaan hamil yang besar, terus dibawa-bawa, capek nggak tuh? Capek. Makanya Allah balas dengan balasan yang besar. Setiap hari ditulis, Allah tulis untuknya 1000 kebaikan. Ditulis 1000, 1000, 1000 setiap hari sampai 9 bulan. Wa maha anha alfa sayyatin. Bukan itu aja, Allah Ta'ala hapuskan daripadanya 1000 kesalahan, dosa. Dihapusin dosa-dosanya, dihapusin ya, dosanya dihapusin terus setiap hari. Orang yang hamil, insyaallah. Jadi jangan takut tuh orang yang hamil. Orang yang hamil, umpama andai kata dia hamil lalu meninggal dunia, syahid surga. Dan orang yang hamil enggak jauh, usah takut, jangan takut. Ya Allah, berikan garansi yang besar sekali. Diampunkan dosanya, dikasih pahala 1000 setiap hari, 1000. Andai kata dia meninggal dunia, surga. Masya Allah, itu jaminan, garansi dunia akhirat. Allah berikan kepada perempuan yang hamil. Faiza ja'aha talqu, maka apabila datang kepadanya sakit, ya, menjelang melahirkan. Kalau bahasa kita sakit beranak, ya, sakit beranak, sakit melahirkan, sakit bersalin. Orang kalau pengen bersalin itu, oh, sakitnya luar biasa. Pinggangnya itu berasa, masya Allah. Katawallahu la'a sawabal mujahidina. Allah Ta'ala tulis untuk perempuan itu pahala orang-orang yang berjihad fi sabilillah Ta'ala, di jalan Allah Ta'ala. Masya Allah. Jadi besar banget perempuan ini pahalanya. Faiza wadu'at hamla'at, maka apabila si perempuan itu melahirkan, kharajat min zunubi'a, keluar daripada dosa, ya keluar ya daripada dosa-dosanya. Kayama waladat ha ummuha, seperti hari di waktu ia dilahirkan oleh ibundanya. Sewaktu hari, ya, seperti hari dia dilahirkan oleh ibundanya. Jadi anaknya lahir enggak ada dosa, mamahnya melahirkan pun enggak ada dosa, diampunkan dosanya. Masya Allah. Makanya ketika dia meninggal dunia, syahid surga. Masya Allah, Allah berikan garansi penuh buat perempuan. Diampunkan dosa, diberikan pahala, dimasukkan ke surga. Masya Allah. Ini perempuan. Ya Fatimah, tuai Fatimah, ayu memeratin, perempuan yang mana saja. Khadamat, dia melayani sahaja akan suaminya, biniatin salikatin, dengan niat yang benar, yang baik. Illa kharajat, kecuali perempuan itu keluar, min zunubia, daripada perutnya, daripada dosanya. Keluar itu perempuan daripada dosanya. Kayama walad sa'umuwa, seperti hari di waktu ia dilahirkan oleh ibundanya. Dia melayani suaminya. Suaminya di rumah dilayanin, mau apa, ngasih, diambilin air, diambilin makan.
didampingin, ditemenin. Suaminya baru pulang, ditemenin. Suaminya buka puasa, ditemenin. Sambil pegang-pegang, mas, ada yang perlu dipijit-pijit, mas. Ini baik-baik ini. Capek umpama. Ini ngelayanin suami, dilayanin suami. Suami pengen pergi kantor, diambilin bajunya, disiapin sepatunya, disiapin semirnya, kalian perlu semir, disemirin. Ya. Atau mau apa aja, udah disiapin sama istrinya, sama istrinya disiapin. Subhanallah. Mau berangkat cium tangannya, sampai rumah cium tangan lagi. Gitu. Jangan suami jalan, istrinya cuek duduk aja, apalagi sambil tiduran. Suami pulang pun begitu, enggak ada penghormatan. Maka seperti ini keluarga hamba. Jangan begini. Hormatin suami kita. Ya. Sabar, tahan. Ujian. Suami istri itu udah pasti ada ujian. Enggak ada enggak. Ujian cinta. Ah. Ujian ya, keluarga sakinah mawaddah warahmah. Itu diuji. Ya. Diuji. Sabar, sabar, sabar. Sabar, sabar. Ya sabar, mengapa lagi? Sabar. Dan dengar nasihat. Dengar nasihat. Ya, 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 ya. Jalanin nasihat. Pokoknya penuh maaf, suami istri harus penuh maaf. Jangan enggak. Ya. Insya Allah kalau kita penuh maaf, hati kita tenang. Kalau enggak penuh maaf, ganjel di hati. Ya. Nanti jadi bom waktu. Satu waktu akan meledak. Ini kalau kita penuh maaf, insya Allah, nikmat. Walam takhruj minad dunya, dan tidaklah dia keluar daripada dunia. Wa alaiha min dzunubi syai'un, dan di atasnya ada daripada dosa-dosa sesuatu. Wa tajidu qabra'a, watajinu kubra, dan dia mendapati kuburnya raudatan min riyadil jannati, dia mendapati kuburnya raudah daripada taman, daripada taman-taman surga. Jadi apa? Tidak keluar dia daripada dunia, dan di atasnya daripada dosa-dosa ada sesuatu. Artinya apa? Enggak ada dunia, enggak, ketika dia meninggal dunia enggak dia, ya enggak ada dosanya, diampunkan dosanya. Orang yang, ya, perempuan yang melayani suaminya sampai meninggal dunia. Subhanallah, istri yang saleha melayani suami. Ya.
dan nanti dia dapati kuburnya radha min riyadil jannah. Itu perempuan nanti ketika dia melayani suaminya sampai meninggal dunia, perempuan itu kuburnya menjadi taman di antara taman-taman surga. Wa atahallahu ta'ala sawaba alfi ajjatin wa alfi umratin. Dan Allah Ta'ala berikan kepada perempuan itu pahala 1000 haji dan 1000 umrah. Masya Allah. Ini kalau buat saya sih, ya, jangan kita nafikan ini. Masa iya segitu aja sampai 1000 haji semua umrah. Ah, gak masuk akal. Ini kita jangan seperti itu. Terima aja. Terima aja. Kenapa? Karena memang berat. Apalagi yang baru suami istri itu tanya enggak berat. Iya. Harus ya, harus dengan jihad, makanya pahalanya gede. Ini berapa banyak orang yang baru nikah udah nih. Ya, udah cerai baru 6 bulan. Kenapa? Karena enggak kuat tahan ujiannya. Nah, kita sabar, jangan ada kata cerai, jangan, yang ada persatuan, kesatuan. Jangan pernah diomongin kata-kata itu. Itu setan. Setan pengen begitu. Ini menandakan apa banyaknya orang bercerai, banyak ya. Banyak orang berpisah menandakan betapa susahnya. Makanya pantas kalau pahalanya sampai beribu-ribu. Ya, 1000 haji, 1000 umrah. Satu aja belum pernah pergi haji. Masya Allah. Sabar, sabar. Sabar. Senyum terus, suami senyum sama istri. Istri juga senyum sama suami, jangan japluk aja. Tahu japluk? Ya. Cemberut aja, cemberut kan enggak enak. Ya jangan. Nah, minta maaf kalau lagi ada marah. Maafin yang ya, maafin Bang ya. Istri penuh maaf, suami penuh maaf. Ya, luber maaf deh. Kebahagiaan akan tiba. Wa yastaghfiru alfu malakin ila yaumil qiyamati. Apalagi yang diberikan oleh kepada perempuan yang melayani suaminya akan memintakan ampun kepada perempuan itu, untuk perempuan itu, oleh 1000 malaikat sampai hari kiamat. Insyaallah. Hadiah buat seorang perempuan yang melayani suaminya. Berat enggak nih? Berat. Pantesan pahalanya gede. Suaminya mau berangkat, dianterin, disiapin. Kalau ada sepatunya, disiapin sepatunya. Perlu disemir, disemirin. Semirnya udah jadi. Tinggal gosok doang. Bajunya mas, nih mas. Pakai minyak wangi mas, ini mas seprot, cerat-cerat-cerat, iya. Makan nyarap dulu mas, iya sarap, ditemenin. Mau disuapin mas, suapin. Subhanallah, disiapin tuh suaminya, diperhatiin. Subhanallah. Suami dalam hati ngomong, ya Allah, ini orang, ini istriku sayang banget sama aku, masya Allah. Ya Allah, berdosa banget kalau saya sia-siakan perempuan yang seperti ini. Iya, suami juga punya hati. Nggak sembarangin tuh kalau perempuan yang kayak begitu. Susahnya nih perempuan kayak begitu. Ahli surga. Iya, ini kalau ngeliat kayak begini, pahalanya bang sampai 1000 malaikat mintain ampun. Iya, enggak masa, iya, enggak, iya. Pantes, kenapa? Karena berat.
Mana buktinya berat? Berapa banyak orang pada cerai, kawin, cerai, kawin, cerai. Menandakan itu berat. Wa ayyuma imra'atin khada'at khadamat zawja'a yawman wa laylatan biti binafsin. Perempuan yang mana saja yang melayani suaminya satu hari, ya hari, satu yauman wa laylatan, hari dan malam, siang dan malam, biti binafsin, dengan baik hatinya, ikhlas, wa ikhlasin, dan ikhlas, uniyatin shodiqatin, niat yang baik, illa ghafarallahu la'a izunuba, melainkan Allah Ta'ala ampunkan untuk perempuan itu dosa-dosanya, kulla'a semuanya, diampunin dosanya. Wa albasa'a yawmal qiyamati hullatan adra'a khadra'a, dan Allah Ta'ala pakaikan kepada perempuan itu pada hari kiamat kelak nanti pakaian berwarna hijau. Hanya perempuan ini dikasih warna pakaian hijau. Wa katabala'a bikuni syaratin fi jasadia alfa hasanatin, dan Allah Ta'ala tulis untuk perempuan itu dengan setiap rambut, helai rambut yang ada di badannya, 1000 kebaikan. Masya Allah, 1000 kebaikan. Rambutnya ada berapa tuh kira-kira? Banyak. Dikasih 1000 kebaikan. Masya Allah. Iya, pantas. Ya, pantas. Kenapa kepalanya banyak banget begini? Karena berat. Ya, berat. Ya, tanya yang udah pada nikah, berat nggak? Masya Allah. Berat. Tapi kalau udah ntar udah lewat, ya udah tenteng. Sabar, sabar. Wa atahu Allahu mi'ata hajjatin wa umratin, dan Allah Ta'ala berikan kepadanya 100 haji, 100 umrah. Masya Allah. Ya Fatimah tu, wahai Fatimah. Ya. Wallahu a'lam bishawab. Sini lihat.